Sahabat Agri, dari buah alpukat yang dibudidayakan Pak Agus Riyadi, menjadikan saya penasaran dengan macam-macam buah alpukat karena di pasaran kita sering mendapatkan berbagai macam alpukat yang dijual para pedagang. Alhamdulillah, sangat kebetulan sekali saya bisa mengajak Sahabat Agri bertemu langsung dengan Bapak Agus Riyadi yang pernah dinobatkan sebagai juara pertama lomba buah alpukat tingkat provinsi Jawa Tengah subhanallah sahabat agri yuk kita samperin Pak Agus yang terlihat masih aktif di kebun pusat bibit alpukat milik beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh sehat Pak Agus Alhamdulillah Pak <laughs> ini Masya Allah ini uh, alpukat yang begitu banyak bibit-bibitnya dan kelihatannya subur-subur nih Pak ya Alhamdulillah <laughs> memang beliau Masya Allah ya jadi Sangatlah pantas ketika beliau memberikan label Pusat Bibit Alpukat iya. Ini tepatnya berada di mana Pak? Ini di Dusun Baran Gembongan mm -hmm. RT1 RW2 Kelurahan Baran ikut ke kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Masya Allah dan beliau memang sudah pernah mendapatkan predikat juara satu iya. tingkat, tingkat Jawa Tengah untuk, untuk lomba, lomba buah Alpukat, Al masya Allah. Iya. Nah, sehingga memang uh, sangat tepat, insya Allah, ketika kita akan menimba ilmu dengan beliau seputar budidaya alpukat. Nah, tentunya hmm. sahabat akri penasaran, apa sih jenis-jenis alpukat yang memiliki potensi untuk bisa uh, menambah penghasilan kita? Nah, kita akan tanya kepada beliau nih ya, hmm. uh, Pak Agus, karena mungkin Pak Agus kan begitu paham ya dengan buah alpukat sendiri. Nah, mungkin di pasaran itu Uh, jenis alpukat itu hanya satu saja atau mungkin dibedakan dalam beberapa jenis itu pak? Kalau setahu saya itu alpukat tuh ratusan mungkin bahkan ribuan jenisnya sehingga oh gitu? segmen pasar itu akhirnya bingung. Hmm. Ini dulu yang menjadi kendala ketika ekspor. Aha. Beda dengan mohon maaf mangga kan jelas ini ada aroma manis, yeah. ada gedong gincu, Aha. ada apa gitu ya ada Analagi, boleh misalkan nah, nah. Ya. kalau apokat bingung uh -huh. jadi ketika dikatakan apokat matiga semua yang akan mengatakan saya apokat matiga karena tidak ada jenisnya nah sehingga di pasar itu yang penting apokatnya besar uh -uh. halus itu yang masuk grade A harganya tinggi uh, oh jadi karena ada sekarang ada grade grade gitu pak? ya uh -huh. karena kalau gede Halus itu mm -hmm. gampang matang, mm -hmm. tidak berserat sehingga konsumen suka. Tetapi ketika apokat itu kasar, mm -hmm. nah, itu biasanya dilihat tidak menarik. Nah, seratnya banyak itu di pasaran tidak laku. Mm -hmm. Nah, kemudian uh, dari perjalanan ada lomba itu tadi, mm -hmm. akhirnya kita ada beberapa yang pernah menjadi juara itu kita beri nama. Mm -hmm. Jadi nama itu kita berikan sendiri. Oh gitu. Iya. Seperti apa pak namanya? Nah, contohnya 2011 ada apokat Wina ini yang banyak kita kembangkan. Uh -huh. 2012 ada Muria itu yang pucuknya merah. 2013 uh -huh. ada si cantik. Uh -huh. nah, itu si cantik karena kulitnya sangat cantik banget, sangat mengkilat. Nah, oh, jadi saya... memang pemberian nama itu berangkat dari uh, penemuan yeah. yang perbudidaya gitu ya. Yeah. Oke, okay. untuk grade sendiri pak, uh, itu dibedakan dalam berapa grade gitu? Grade itu ada empat, ada uh -huh. grade A, B, C, D. Nah. Jadi saya ambil dari petani itu untuk yang 350 gram ke atas barangnya halus tidak cacat masuk grade A. Oke. Okay. Kemudian grade B itu 270 gram hmm. ke atas hmm. sampai 350 itu masuk grade B. Hmm. Nah, sortirannya itu mungkin ada luka atau kasar itu masuk grade C. Yang D itu yang parah mungkin segede telur ataupun hmm. yang sangat jelek banget itu masuk grade D. Oh nah, yeah. gitu. <laughs> sehingga harganya itu lumayan signifikan. Saat uh -huh. ini bulan ini saya beli yang A itu 11.000, uh -huh. yang B 6.000, C-nya 3.500, yang D 1.500. Allah, Jadi ya. tambah pengetahuan kita, uh, bagi kita pemirsa tentunya sekarang ketika kita berbelanja uh, umumnya mungkin baik di pasar tradisional ataupun juga di swalayan ini banyak sekali alpukat-alpukat uh, yang beredar. Nah, dalam hal ini Pak uh, tadi kan ada grade A sampai grade D yang dibedakan dari, pertama dari berat, kemudian se -apa, cantiknya buah, halus halus apa tidak. Nah, hmm. mungkin uh, dari sisi kualitas sendiri Pak untuk grade A sampai dengan grade D ini apa yang membedakan? Apakah mungkin yang grade D ini uh, busukkah atau mungkin ada ulatnya atau bagaimana? Kalau uh, yang A itu memang, mohon maaf kita benar-benar bagus termasuk hmm. ada. Uh, lubang ulat kecil pun itu tidak akan kita masukkan. Oke. Okay. Mm. Meskipun mohon maaf karena itu di dalam kadang ya ada masih ada ulatnya satu atau mm. dua itu tapi mm. itu di luar kemampuan kita. Jadi yeah. setiap kita melihat dari fisik luarnya mm. Kalau yang c itu memang jelas cacat kadang waktu panen mm. atau mangkulnya kasar ada ada ulatnya itu masuknya grade c. Mm. Mm. Oke. Okay. Kemudian untuk uh, alpukat sendiri kan biasanya kan uh, dikonsumsi ya dikonsumsi yeah. kan pada saat matang ya. nah yeah untuk melihat kematangan yang apa yang sempurna lah seperti itu dalam buah alpukat itu seperti apa sebenarnya alpukat itu beda alpukat beda uh, tingkat kematangannya mm -hmm. ada yang cepat dalam 2-3 hari sampai 4 hari sudah matang mm -hmm. ada yang di atas satu minggu maka ada beberapa cara untuk menjadikan alpukat ini matang kemudian mm -hmm. kalau deteksinya kan mudah ketika kita pegang itu sudah lembut itu sudah matang tapi mm -hmm. kalau dipegang masih keras itu tidak bisa dikonsumsi mm -hmm. Nah. Apokat itu sama dengan pisang. Saya melihat di sini pisang itu kalau hijau dibawa ke Semarang tidak akan bisa berubah menjadi kuning. Meskipun matang hmm. tapi daunnya tetap hijau, tidak akan bisa kuning. Maka kalau okay. mau jadi kuning, dibiarkan di Bandungan dulu hmm. setengah matang, Sudah hampir kuning atau sudah kuning baru bawa ke Semarang itu akan baik. Masuk nah apokat itu kalau habis petik bawa langsung ke Semarang hmm. itu insya Allah tidak mau matang kecuali di dalam supermarket atau di hawa yang ber AC yang oh. maksudnya sama dengan di daerah Bandungan. Oh, Maka gitu. salah satu caranya itu diperam atau dibiarkan di daerah asal dulu mm -hmm. 2-3 hari ketika sudah mengkal atau hampir matang kita bawa ke Semarang. Nah itu bisa dikonsumsi. Oke, nah di sini kan menjadi pusat bibit alpukat kan iya. itu kan. Nah saya ingin bertanya Pak Agus uh, dari bibit-bibit yang Bapak Agus sediakan di sini itu kira-kira ketika misalkan dibudidayakan uh, di luar Bandungan misalkan hmm. uh, mungkin di daerah lain. Nah apakah uh, dari bibit-bibit yang didatangkan dari sini itu tetap bisa menghasilkan uh, alpukat grade A atau mungkin uh, selebihnya grade B lah seperti hmm. itu tadi saya sampaikan kemungkinan berubah ketika dari sistem sambungan mm -hmm. itu sangat kecil okay. tetapi tetap ada kemungkinan yeah. karena beda ketinggian apa DPL ketinggian tanah mm -hmm. ataupun e, jenis tanahnya berbeda itu memungkinkan bisa berubah. Nah, saat ini kita sudah kembangkan juga tidak hanya di Kabupaten Semarang, mm -hmm. kita sudah beranjak ke Jawa Barat bahkan di luar provinsi sudah mulai kita kembangkan. Nah, untuk menjadikan hasil buah uh, itu masuk di kriteria grade A misalkan, itu perlu enggak Pak untuk ditambahkan nutrisi atau apa gitu? Sementara tidak. Jadi kita nah, hanya alami ya itu. Alami, ya? hanya kita berikan pupuk kandang itu saja sampai saat ini. Sehingga seperti mohon maaf, depan itu yang satu bisa 1,2 bahkan satu setengah kilo ya tanpa obat-obat khusus. Jadi hanya kita gunakan pupuk kandang. Subhanallah. Jadi beliau Bapak Agus ini benar-benar bisa uh, memaksimalkan dari buah alpukat ini untuk dibudidayakan sehingga hampir semuanya dari bibit yang beliau sediakan di sini di pusat bibit alpukat ini insya Allah akan bisa menghasilkan buah alpukat dengan grade A yang tentunya ini di pasaran kira-kira harganya sampai berapa Pak? untuk per kilo si GRID A? kalau di supermarket mungkin saat ini di atas lima 25.000 ya masya Allah Karena padahal satu kilo itu biasanya berisi berapa kalau biji? yang Wina, kilo satu satu ya? ya sekilo <laughs> satu, jadi no. kalau yang apokat lokal biasa kan ya sekilo isi dua, isi tiga uh -huh. itu sudah masuk GRID A uh -huh. jadi kalau yang apokat Wina ini kalau cara panennya benar uh -huh. dan mau dirawat itu bisa dikatakan 80% atau 90% bisa masuk GRID A Oke, okay, masya Allah. Bicara untuk memasarkan ya uh, tentang pemasaran dari alpukat ini, tentunya akan semakin menarik lagi apabila kita nanti akan melanjutkan perbincangan dengan beliau seputar bagaimana sih sebenarnya melihat potensi pasar tentang alpukat ini, kemana saja segmen yang harus kita uh, raih untuk bisa uh, menjual dan juga mendatangkan maisha, tentunya. Alhamdulillah, dapat ilmu lagi nih. Ternyata buah alpukat sangat banyak jenisnya. Namun, yang terpenting, kita bisa membedakan setiap grade dari buah alpukat yang ada, karena dengan demikian sahabat Agri tidak mudah ditipu pedagang buah alpukat. Lebih lagi, jika sahabat Agri mau berbudidaya pohon alpukat, nah sahabat Agri, jika Anda ingin berbudidaya pohon alpukat, ya tentu kita harus tahu cara bagaimana berbudidaya pohon alpukat, khususnya alpukat Wina milik Bapak Agus Riyadi untuk budidaya apokat itu ada beberapa cara. Kalau orang dulu hanya mengambil bijinya, ditanam, tumbuh, sehingga hasilnya kurang maksimal. Sehingga kemungkinan berubah ketika menanam buah-buahan hanya dari biji itu 90% akan berubah dari induknya. Beda ketika kita melakukan dengan cara tempel mata, dengan cangkok, dengan setek, okulasi itu insya Allah 90% akan ikut dengan induknya. Kemungkinan berubahnya itu akan kecil. Selain itu keuntungannya juga pohon akan lebih cepat berbuah dibanding tanaman yang menggunakan tanaman biji. Nah untuk apokat sendiri ini kita budidayakan dengan cara pertama kita cari biji sembarang asal apokat Yang penting biji itu tua, sehat, tidak rusak. Kita tanam dalam media tanam atau di polybag atau di lahan langsung. Nah kalau sudah tumbuh sekitar 50 cm kita lakukan sambung pucuk. Kita ambil ujung dari tanaman yang sudah berbuah seperti ini. Ini kan berarti kan sudah jelas kualitas buahnya seperti ini. Ini kita ambil ujungnya Kita potong apa? daunnya. Kemudian kita sambungkan pada batang bawah tadi yang sudah sehat. Kita ikat, kita tutup kurang lebih selama 15 sampai 30 hari. Nah, kalau sudah antara 15 sampai 30 hari kelihatan keluar tunas, maka pembungkus utama dilepas. Kemudian kita tunggu lagi sampai daun menjadi lebar. Kalau daun sudah lebar, maka tali ikatan itu sudah mulai kita lepas. Sesudah itu ketika daun sudah tua, maka sudah siap untuk dipasarkan. Ataupun kita tanam di lahan bebas. Perawatan alpukat ini cenderung lebih mudah. Ibarat kita tanam, kita tinggal pergi ke luar negeri itu pun kalau asal dapat curah hujan, itu masih bisa tumbuh. Kebanyakan yang masyarakat dulu itu hanya menanam kemudian tidak pernah ada perawatan sama sekali bahkan ketika ada ulatnya juga mereka biarkan sehingga ada image di dalam masyarakat itu nanam ulat nanam apokat sama dengan nanam ulat karena mohon maaf pola pikir masyarakat kita dulu itu tidak diapa-apakan saja mau berbuah apalagi diapa-apakan sehingga banyak juga dari orang itu yang nggak mau nanam apokat karena ulatnya banyak tetapi fakta saat ini alhamdulillah buahnya lebat Satupun tidak ada ulatnya. Kalau dulu katanya kalau tidak ada ulatnya tidak ada buahnya. Itu kita tampik, ya. Yang penting kita tanam, berikan pupuk. Tidak kita pupuk ya hidup. Tapi kalau kita pupuk akan lebih hidup, akan lebih subur. Setahun bisa tiga kali. Penyiraman kita sesuaikan. Kalau musim penghujan nggak usah disiram. Tapi kalau kemarau mungkin pohon masih kecil butuh kita siram. Kemudian kalau ada ulatnya biasanya itu ada gejala dimakan ulat dari ujung ya kita semprot dengan pestisida dengan dosis yang sangat kecil. Jadi kita semprot total, insya Allah tidak akan ada ulatnya, tetap mau berbuah. Karena niat kita ini, Bismillah nawa itu saya pribadi itu ingin pikiran saya, tenaga saya, harta kita ini bisa bermanfaat oleh orang lain, maka kami buka konsultasi secara gratis kepada siapapun yang ingin budidaya alpukat maaf jangankan orang beli bibit hanya tanya pun akan kita layani yang nggak datang ke rumah atau via telepon jadi ini kadang juga banyak masyarakat itu punya pun apokat tetapi tidak pernah berbuah atau buahnya jelek bagaimana caranya Allah ternyata sudah memberikan jalan dengan cara top working jadi pohon yang sudah besar buahnya kecil atau tidak pernah berbuah kita potong tunasnya ada tunasnya kita sambung insya Allah dalam Uh, dua tahun rata-rata sudah berbuah dan buahnya bisa besar seperti ini. Bagi yang menghendaki, uh, menghendaki untuk apa konsultasi atau belajar bersama-sama bisa datang langsung ke rumah di Baran Gembongan RT 1 tepatnya Jalan Bandung Jalan Ambarawa arah ke Bandungan kira-kira 3 km dari Ambarawa atau bisa via telepon di 081 325 327 328.